wilayah timur Provinsi DKI Jakarta, di bawah naungan Yayasan Al-Wathoniyah As-Sodriyah 9. Inilah SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Sekolah menengah kejuruan memiliki visi terwujudnya sekolah unggul, kompetitif, serta berlandaskan iman dan takwa. SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta sebagai pusat pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan. Mencetak generasi penerus bangsa, menjadikan siswa yang berkarakter, kreatif, produktif, profesional, mandiri. Dengan bimbingan para pendidik yang profesional. Memiliki 13 ekstrakurikuler, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta berperan pula dalam menyalurkan minat dan bakat peserta didik. Penerapan disiplin, lingkungan bersih dan asri serta sekolah ramah anak sebagai bentuk pengaplikasian budaya sekolah. Kami berkomitmen mengantarkan lulusan SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta menjadi generasi masa depan yang kompeten. Berbagai disiplin ilmu dan keahlian diberikan kepada berbagai jurusan antara lain akuntansi dan keuangan lembaga. Merupakan jurusan yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Merupakan jurusan yang mempelajari administrasi umum, perkantoran, korespondensi, dan tata kelola kepegawaian. Bisnis daring dan pemasaran. Merupakan jurusan yang mempelajari keilmuan, menjadi seorang marketing, pengadministrasian barang, bisnis retail, serta kemampuan praktik penjualan. Selamat datang di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta.